Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dulur-dulur Miko. Nah, sekarang kita ini sedang berada di kawasan MPLS Miko 60. Dan sekarang ada dua orang, ini enggak ya, yang dua orang ini. Yang dimana dua orang ini itu merupakan siswa baru Miko 60 dari sekolah-sekolah lain tentunya. Jadi, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan dulu. Yuk, namanya siapa nih? Nama saya Christopher Sarda. Untuk asal sekolahnya dari SMP Kanisius 1 Surakarta. Mau sekolah di Mikael itu gara-gara apa? Ya karena di sekolah SMK Mikael ada apa tuh ekstrakurikuler untuk robotik, maka saya tertarik untuk membuat suatu robot. Oh, jadi mau ke Mikael itu gara-gara ada robotik-robotiknya gitu ya? Iya. Oke, sip. Untuk kamu? Nama saya Tanda Wahyu Nugroho, bisa dipanggil Wahyu. Asal sekolah saya adalah SMP Maria Asunta Klaten. Alasan saya ingin bersekolah di SMK Mikael ini, ya ini ingin mengejar impian saya yang berupa magang di Jepang tentunya. Berarti kamu ini sekolah di Mikael gara-gara bekerja di luar negeri ya? Iya. Kepengen bekerja di luar negeri ya. Gesim. Untuk kakaknya, ada pesan-pesan ataupun pertanyaan yang lain? Jadi gini, tambah kesan-kesan pertama kamu waktu pertama masuk di Mikael itu apa ya? Ya, saya kira sekolahnya seperti sekolah pada umumnya, seperti biasa gitu. Terus? Ternyata tidak sesuai ekspektasi saya, ternyata untuk aturannya sangat sedikit lebih ketat. Oke, kalau untuk adik yang satunya? First impression saya di sini sangat intens ya, pertama kali masuk. Di mana acara awalnya sudah dibikin tegang, setegang mungkin. Tapi pasti ada manfaatnya untuk melakukan hal itu. Oke, pesan dari saya nggak usah tegang-tegang ya. Oke, ada tambahan lagi kah Hubert? Untuk dari saya sendiri, untuk kalian berdua ya, jangan terpaku akan aturan, karena aturan itu yang akan membuat kalian sukses nantinya. Terus untuk kalian Miko 60 yang akan masuk ya, yang akan masuk ke sini kalau nonton video ini, ya sesuai kataan saya tadi, aturan itu hanya sebagai patokan. Aturan itu memang harus dijalani juga ya. Berat ya. Nyerah jangan. Nah, jangan. Itu buat masa depan kalian juga. Kalian dididik di sini itu ya keras ya, gara-gara kalian ini laki-laki dan harus menjadi sukses juga kan ya. Nah. Ya. Jadi alasan kedua calon murid, bukan calon ya, udah murid ya berarti. Udah murid. Miko 60 ini akan berjuang keras-keras banget ya. Nah, siap. Udah pada siap loh. Oke. Jadi untuk terakhir ada Yariel. Kalau saya ngomong Miko jos gitu ya. Ya, kenceng harus kenceng. Kenceng ya berarti ya. Yo. Kenceng. Yo. Miko jos. Miko. Jos. Sekian, terima kasih.